Okey, bertemu kembali. Dah berehat kan? Okey, jom kita sambung. Contoh yang kedua, dia pusing sedikit, jangan takut. Okey, kita tengok contoh dua. Diberi luas sebuah bulatan ialah 346.5 cm. Maaf, cikgu tertinggal. Segi dah luas kan? So, dia suruh cari. Hitung jejari dan diameter luas bulatan itu. Jangan takut. Terus dia. Tengok, ada disebut tentang luas sebuah bulatan. Jadi kita terus fikir, apa formula luas bulatan? Daripada situ kita akan tulis. Sebab biasanya soalan kita tengok, soalan ni berkaitan dengan apa, kita cuba cari formula dulu. Daripada formula nanti baru anda akan nampak macam mana cara nak cari. Okay, so luas bulatan sama dengan pi j kuasa 2. Okey, kita tengok. Luas bulatan. Ada tak diberi? Ada. Ni luas bulatan. So, kita masukkan dekat sini. 346.5 cm persegi. Ataupun tak nak tulis pun tak apa. Sebab takut nanti anda keliru. CM2 tu apa? Ingat pun boleh ubah pula kan? Sedangkan dia unit. Jadi, abaikan pun tak apa masa nak kira. Okey? Kemudian, pi j kuasa 2. Pi. Pi ni apa? Pi dia bagi 22/7. So, kita buat 22/7. Okay? J. J ni apa? J. J. Hitung jejari. So, J kita nak cari. Okay? So, J ni kekalah J kuasa 2. Jadi, kita akan main susun. Pusing-pusing. Okay? J ni kita akan gantikan duduk. Sebenarnya, kita kekalkan J. Tapi, kita akan tulis J tu dekat sini dulu. Kita tulis J kuasa 2 sama dengan, okey, yang ni 22/7 ni kita akan pindahkan ke sebelah. Okey, kita pindahkan ke sebelah. Bila kita pindah, ingat pecahan, tips dia, kalau kita langkahkan pecahan, langkahkan sama dengan, dia akan jadi pecahan terbalik. So kita akan salin ni je lah. 346.5 darab dengan ni kan, ni kita pindah tadi, dia jadi darab lah. Okey, terbalikkan. 7/22. Okey. So dekat sini anda boleh tekan kalkulator. Anda boleh tekan kalkulator. Dapat berapa ni? Tekan. Kan? Dapat 110.0 berapa? Semanya. 110.25. Okey. Tapi ni tak siap lagi. Ini adalah J kuasa 2. Sedangkan dia suruh cari jejari. So, kita nak cari J, kita kena punca kuasa 2 kan? 110.25. Sama tekan kalkulator. Sekejap cikgu tengok. Nampak tak? Okey, nampak lagi. So, bila tekan kalkulator anda akan dapat 10.5 cm. Ini adalah jejari. Okey. Sekarang ni jejari kita dah jawab Dah beres dah jejari dia. Okey. Sekarang ni dia nak diameter pula. Macam mana diameter? So, diameter sama dengan 2J, iaitu 2 kali J. J tambah J dia akan jadi diameter. So, 2 kali J. So, kita buatlah 2 darab J berapa tadi? 10.5. Masukkan 10.5. So kita akan dapat 21 cm. Okey? Boleh? Jadi jawapan akhir sama ada anda nak tinggal macam ni atau anda boleh tulis semula lah. Maka jejari bersamaan 10.5 cm. Diameter samaan 21 cm. Okey? Itu caranya. Cikgu harap fahamlah. Boleh nampak semua sekali. Okey. Jadi dah terjawab untuk contoh 2. Okey. Kita akan pergi kepada contoh 3. Stay tuned. Okey. Kita sambung Contoh 3. Diberi lilitan sebuah bulatan ialah 22 cm,
Hitung luas bulatan itu. Guna pi sama dengan 22/7. Jangan takut, kita buat satu-satu. Dia bagi lilitan. So, kita ingat balik apa formula lilitan. Lilitan adalah 2 pi j. Okay. So, kita ambil lilitan. Lilitan dia dah bagi 22. Jadi, agak-agak nak cari apa ni? Lepas sini ni nak cari apa, cikgu? Lilitan dia bagi 2 ada, pi dia bagi, j tak ada. So, kita nak cari j. Jadi, kita pindah dulu sebelum kita masukkan nilai supaya anda tak pening. So, kita tinggalkan j. Okay? Kita tinggalkan j. Contoh dia macam ni lah. Cikgu takut ada yang keliru. So, kita akan pindahkan 2 pi. 2 pi ni darab. So, bila pindah, dia akan jadi bahagilah. Lilitan bahagi 2 pi. Sebelah sini dia tinggal j. Tapi sebenarnya yang ni cikgu nak skip. Kita akan terus tulis, terbalikkan dia. Kita terus terbalik. J sama dengan lilitan bahagi 2 pi. Okey, lepas tu baru kita masuk nilai. Lilitan berapa? Lilitan 22. 22. Per. Bawah ni 2. Darab. Pi dia apa? Pi 22/7. 22/7. Macam tu. Okay. So, bila pecahan ni kita darab. Okay. Sebenarnya ni kita potonglah satu yang ni 11 kan. So, 11 dia akan yang ni dia akan jadi terbalik. 11. Darab dengan 7/22. Potong ni 1. Yang ni. Sorry. 2. So, 7/2. Kita akan dapat 3.5 cm. Okay. Ini adalah apa? Ini adalah jejari. Kenapa kita cari jejari ni? Tengok soalan seterusnya. Dia suruh hitung luas bulatan itu. So, kita guna formula luas pula. Luas bulatan sama dengan pi j kuasa 2. Okey, luas bulatan nak cari pi 22/7. Darab j adalah 3.5 kuasa 2. So, 3.5 kuasa 2. Okey, anda boleh tekan kalkulator lah. Ataupun nak main potong pun sebenarnya boleh kat sini. Tapi tak takpelah. Okay, tekan kalkulator. Tekan kalkulator anda akan dapat 38.5 cm persegi. Jangan lupa. Yang tadi jejari. Sebab tu sentimeter saja. Sebab panjang. Yang ni adalah luas. So, dia adalah kuasa 2. Okay. So, siap. Contoh 3. Okey, boleh faham eh? Cikgu harap fahamlah. Boleh nampak keseluruhan ni. Anda boleh salin dalam buku supaya anda boleh rujuk bila-bila lah, senang nak rujuk. Okey, sebagai contoh. Okey, stay tune, kita ada satu lagi. Sekejap. Okey. Nampak eh? Kita sambung untuk contoh 4. Okey. Contoh 4, luas sebuah bulatan ialah 78.55 cm persegi. Okey, hitung lilitan bulatan itu. Terbalik daripada contoh 3 tadi. Contoh 3, dia bagi lilitan, dia suruh cari bulatan. Contoh 4, dia bagi luas bulatan, dia suruh cari lilitan. Terbalik. Tapi jangan takut, hanya gunakan dua formula tu sahaja. Yang kita dah belajar tu. Formula lilitan, formula luas bulatan. Okey. Jadi kita tengok dulu apa yang diberi. Yang diberi ni adalah luas bulatan. So kita mulakan dengan menggunakan formula luas bulatan. Okey. Luas bulatan adalah pi j kuasa 2. Okey. Kita dah tahu yang ni ada pi, ada j kita nak cari. So kita terus terbalikkan. J kuasa 2 sama dengan luas bulatan bahagi pi. Okey, luas bulatan adalah 78.55 bahagi pi. Pi 3.142. Okey, so anda tekan kalkulator ni 78.55. 78.55
Okey, bahagikan dengan 3+1=4, 2. Ha, berapa anda dapat? Okey, kita akan dapat 25. Okey, itu adalah J kuasa 2 yang kita nak J. So, J adalah punca kuasa 25. So, kita dapat J dia 5 cm. Eh? Okey. Seterusnya, kita dah ada J. Dia suruh cari lilitan bulatan. Guna formula lilitan pula. Lilitan sama dengan ni kita ada J kan? Ingat, lilitan ada dua formula. Sama ada kita nak guna D ataupun J. So, dah ada J, kita guna yang J lah. 2 pi J. Okey. 2 pi 3.142. J 5. 5. Okey. Bila anda darab, anda akan dapat 31.42 cm. Ada persegi tak? Ada tak persegi? Tak ada. Sebab lilitan. Lilitan kan ukur lilit. Ukur lilit tu panjang. Ha, jadi, sentimeter sahaja. Eh? Kalau luas, baru ada sentimeter persegi. Okay, so kita dapat jari 5. Lilitan bulatan adalah 31.42 cm. Okay? Boleh faham? Cikgu harap setakat tu sahaja untuk kelas hari ini. Jadi, cikgu harap sedikit sebanyak boleh membantulah. Jadi untuk contoh-contoh yang cikgu tunjukkan ni, anda boleh salinlah dekat buku latihan anda ataupun buku nota untuk anda rujuk bila-bila masa. Kalau lepas-lepas ni kan, bila hujung tahun, nak rujuk balik tahun dah naik tingkatan 3 ke, okay, anda boleh rujuk semula. Okay? Itu sahaja daripada cikgu untuk video kali ini. Okay? Jangan lupa like, subscribe dan share. Okay? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.